Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Rekonak. Jangan lupa untuk like and subscribe jika Anda terbantu dengan video ini. Kali ini kita akan mereview NMAX 155 versi RTX. Versi RTX itu sudah dimodifikasi, dia menambah lampu malam yang lebih terang. Terus juga dia windshield-nya diganti yang agak panjang. Hand grip dan panel speedometer juga diganti dengan motif karbon. Terus juga alarm, dia ada dipasangin charger, tempat holder handphone. Pemirsa, di dalam NMAX RTX ini pemirsa bisa order di Bike Corner Jalan Panjang Kebon Jeruk. Dia juga sudah dilengkapi dengan box. Nah, dia dipasangin aksesoris-aksesoris baru seperti spion, handle grip, lebih eye catching. Nah, juga ada hand guard. Cover radiatornya juga diganti pemirsa. Nah, ini NMAX yang new, NMAX yang udah ada tabungnya dari sananya. Juga dia dilengkapi dengan paket alarm dari RTX-nya. Pemirsa dapat menambah harga sekitar 2-3 jutaan di paket NMAX RTX tersebut. Tidak perlu modif lagi, udah dimodif dari sananya, dia mereka yang langsung modifin. Nah, bannya juga sudah diganti dengan yang tipe Angel. Nah, ini backnya pemirsa, backnya merek SAT dengan garansi 2 tahun. Yang SAT udah terkenal kuat juga. Nah, ini bagasinya juga ada. Nah, ini mudguard, handle-nya juga model yang nggak capek kalau buat touring. Nah, itu ada lampu tambahan pemirsa kalau jalan malam, jadi aman. Ini versinya sih sebenarnya dibikin versi kayak versi touring pemirsa. Nah, pemirsa senang atau ingin membeli yang udah jadi seperti ini, dapat langsung hubungi dealer Bike Corner di Kebon Jeruk, arteri Jalan Panjang Kebon Jeruk. Nah, bannya juga udah diganti dengan tipe Pirelli Angel Scooter 13 in pemirsa. Nah, kalau ini tipe 110/70/14 itu bisa buat Yamaha Aerox. Oke pemirsa.